Film tidak hanya sebagai media hiburan dan tontonan semata saja. Lebih dari itu, film juga berpengaruh terhadap perasaan dan psikologi penontonnya. Berikut kami rangkum beberapa film tentang sejarah Islam, yang bukan hanya menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan untuk meningkatkan ketakwaan serta mempelajari lebih dalam tentang sejarah-sejarah Islam. 10. Li'annahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanak. Animasi Bilal bin Rabah. Film animasi Bilal bin Rabah, sosok muazin pertama dalam sejarah Islam. Meski tak menampilkan keseluruhan kisah sejarah, namun film ini berhasil meraih penghargaan sebagai Best Inspiring Movie di Festival Film Cannes. Di film animasi ini, kita bisa melihat perjuangan Bilal untuk membebaskan dirinya serta gambaran selintas para sahabat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, serta pertarungan paling bersejarah yaitu Perang Badar yang dikemas dengan sangat epik. 9. Bir dakika Sultan. Ben ki İslam halifesi Abdülhamit Hanım. O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım. Payitah Abdülhamit. Film yang mengisahkan tentang Sultan Abdülhamit Han, sosok khalifah terakhir dari Kerajaan Ottoman atau Daulah Utsmaniyah Turki. Di serial ini, kita bisa melihat perjuangan berat Sultan Abdülhamit dalam melawan konspirasi dari Barat untuk meruntuhkan dinasti Utsmani dan upaya pendudukan Israel atas tanah di Palestina. Yang cukup menarik, ada skin yang memperlihatkan Sultan Abdülhamit membantu Muslim Aceh dari tekanan Belanda. Dan gigihnya, sang Sultan mempertahankan persatuan umat serta tanah di Palestina. 8. Maulai ismi Muhammad al-Sanata bismillah. Muhammad? Naam. Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni merupakan salah satu pemuda muslim yang berasal dari Yaman. Menurut sejarah, Uwais dikisahkan sebagai anak yang luar biasa berbakti kepada ibunya. Demi mewujudkan keinginan sang ibu untuk menjalankan ibadah haji, Uwais rela menggendong ibunya dengan berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Film ini menginspirasi tentang kesolehan seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Sebuah film yang bisa menginspirasi tentang bukti dan pentingnya berbakti kepada orang tua. 7. Muhammad! Muhammad! Muhammad the Messenger of God. Film yang diproduksi Iran dan memecahkan rekor sebagai film buatan Iran yang paling banyak mengeluarkan biaya ini menuai banyak kontroversi dikarenakan adanya penggambaran dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah sudut pandang film yang mengambil dari sudut pandang Syiah yang menuai banyak kontroversi. Akan tetapi, film ini merupakan film yang bisa kita tarik manfaatnya. Selain menambah hasanah pengetahuan tentang sosok manusia terbaik, kita juga bisa melihat perjuangan masa kecil Rasulullah di film ini. 6. İntikamını almaz isen bana da Ertuğrul Gazioğlu, Osman Bey. Kurulus Osman. Serial sequel dari dirilis Ertugrul atau Kebangkitan Ertugrul. Serial Kurulus Osman atau Pendirian Utsmani merupakan film buatan Turki. Di serial ini, kita bisa melihat perjuangan seorang pemuda bernama Osman meraih mimpi untuk mendirikan sebuah negara yang menaungi umat Islam yang pada saat itu sedang luluh lantah dikarenakan serangan Mongol. Perjuangan melawan tentara Romawi dan Bizantium. Serial ini juga menceritakan sosok ikonik ulama bernama Sheikh Edebali yang merupakan aktor penting di balik berdirinya dinasti Turki Utsmani.
5. Rahat Melih değil sultanısın. O güzel yüzlü peygamberin müjdesine mazhar olmak için çarpan yürekler. Düşeceğiz. Uyanis Buyuk Seljuklu. Serial Kebangkitan Seljuk Raya merupakan serial yang diproduksi oleh TRT Turki. Di serial ini, kita bisa melihat perjuangan dari Sultan Ab Arslan, sosok sultan yang terkenal dalam pertempuran mensikat dan berhasil mengalahkan pihak Kristen. Dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sultan Melikshah. Kita bisa melihat di mana Kesultanan Seljuk yang berada di puncak kejayaannya, dibarengi munculnya pembunuhan legendari assassin yang beraliran Syiah, pimpinan Hasan Sabbah. Empat. We will never surrender. We win or we die. Lion of Desert. Kisah heroisme Sheikh Omar Mukhtar saat melawan penjajahan Italia di Libya. Menariknya karena produser film merupakan presiden Libya yang fenomenal, Muammar Gaddafi. Film ini menceritakan di mana umat Islam sudah terpecah dan pasca runtuhnya Daulah Utsmani, di mana pihak Italia saat itu menjajah Libya. Kita bisa melihat seorang patriot yang soleh, membela hak-haknya, dan mempertahankan ketakwaan dalam perjuangannya. 3. Süleyman Şah oğlu vazgeçmez, pes etmez, eman dilemez. Dirilis Ertugrul, serial yang sukses di 146 negara dan menjadi hits di negara-negara Arab serta India dan Pakistan. Dirilis Ertugrul atau Kebangkitan Ertugrul, drama ini menceritakan sosok Ertugrul, ayah dari Osman Gazi, sang pendiri dari Daulah Turki Utsmani. Serial yang menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan untuk memperjuangkan hak dan martabat dari kaum muslimin, keturunan August Turk pada abad ke-13. Di serial ini, kita bisa melihat nilai-nilai Islam yang ditonjolkan, dan rasa hormat kepada orang tua, dan kebersamaan bersama sahabat. Dua. Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyatun. Akadu akhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a. Omar. Serial film perjuangan pejuang Islam di masa-masa awal. Sekaligus serial ini yang berfokus kepada salah satu khulafaur Rashidin. Umar bin Khattab ini mengandung aspek dramatis yang sangat menarik. Penggambaran kondisi Mekah saat itu juga digambarkan dengan sangat baik. Kondisi psikologis masyarakat, bentuk kultur yang ada, hingga kondisi lingkungan kota Mekah pada saat itu. Walaupun terdapat banyak adegan-adegan perang yang epik, serial ini juga memiliki pesan-pesan penuh makna dan penuh adegan-adegan yang menggetarkan hati. Di serial ini, kita bisa melihat dan mempelajari kesolehan para sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta perjuangan dalam menegakkan agama Islam. 1. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. The Message mendapat sambutan hangat di negara-negara muslim. Film The Message 1977 juga sempat ditayangkan beberapa kali di Indonesia. Film asal Libya ini menceritakan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyebarkan Islam sebagai agama Islam di muka bumi.
film yang sangat direkomendasikan untuk mengenal dan mempelajari perjalanan dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Film ini merupakan sebuah tontonan, terlebih hanya sebuah hiburan. Ada baiknya selain mendapatkan hiburan, kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang sejarah agama Islam dan meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.